Matlamat sama dilaungkan Syahdu Mission Negara Kesukan Si Singapura Datuk Seri Norza Zakaria kepada skuad bimbingan Datuk Ong Kim Swee menjelang sukan Dwi Tahunan ke-28 Jun depan. Namun jurulatih skuad bawah 23 tahun negara itu tidak mahu Matlamat menjadi bebanan, sebaliknya melepasi satu persatu halangan sekaligus memastikan ibu segala pingat kembali dalam genggaman. Selepas kecewa pada edisi 2 tahun lalu di Myanmar, Dato' Ong Kim Swee tidak rela berputih mata pada penampilan ketiga beliau bersama skuad Harimau Muda kali ini. Sedar dengan harapan yang mahu ibu segala pingat itu kembali dirampas, Kim Swee mahu melepasi halangan pertama menentang Timor Leste pada 30 Mei ini dengan cemerlang. Bagi saya, kita harus tumpukan daripada satu perlawanan ke satu perlawanan. Di mana saya tidak ingin memikirkan tentang semifinal ataupun final buat masa ini. Di mana kita perlu menyempurnakan misi kita dahulu dalam peringkat kumpulan. Di mana kita tahu kumpulan kita pasukan Vietnam dan Thailand merupakan pencabar utama. Pada masa yang sama, kita tak boleh memandang rendah pasukan Timor Leste, Brunei maupun Laos. Kim Swee turut menarik nafas lega apabila skuad kali ini bebas dari kecederaan serius dan cergas untuk diturunkan. Jadi saya harap tiada masalah kecederaan serius apabila kita bermula nanti, di mana ini amat penting. Selepas dua sukan C yang saya lalui, banyak kecederaan menimpa pasukan di mana menyebabkan banyak pertukaran dan strategi yang saya harus lakukan. Tapi kali ini saya harap semuanya berjalan dengan lancar dan kita berharap untuk layak ke peringkat seterusnya.